Hai para penggemar Topulovers dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih bersama Mimin, yang mana kali ini kita akan membahas tentang Chika yang mengikuti gaya ngetrennya Puji ya guys. Nah sebelum lanjut, bagi yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya untuk tekan tombol like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya. Tujuannya agar kita semua tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate dari channel ini. Nah guys, baru-baru ini Puji dan keluarga berlibur di Bali ya guys. Dan ternyata Chika pun ikut berlibur ke Bali. Di Bali, Chika dan Puji bertemu. Nah ternyata kedatangan Chika ke Pulau Dewata Bali ini banyak menuai kontroversi dari para warganet tentunya. Karena si Chika ini diperhatikan oleh warganet meniru gayanya Puji tentunya. Di sini Chika banyak sekali menuai kritikan. Akan tetapi nih guys, Puji merasa tidak sedikit pun merasa tersaingi oleh Chika. Puji yang saat itu berlibur di Bali dan bertemu dengan Chika, mereka ini kelihatan sangat akur sekali ya. Puji dan Chika sempat membuat TikTok bersama. Nah, sepertinya kedatangan Chika ke Bali ini sepertinya punya maksud tertentu. Terlihat jelas sekali ketika gayanya Chika ini sangat meniru gayanya Puji ya guys. Nah semoga saja ya para netizen-netizennya ini tidak berasumsi negatif. Semoga kedatangan Chika ke Bali untuk menemui Puji ini tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi saja ya, dan tidak ada maksud di luar itu. Dan bisa dilihat di sana, si Uti Puji ini sangat welcome dan menerima si Puji. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mimin pamit undur diri dan terima kasih.